ketemu lagi dengan aku Santi di channel YouTube Talent Adventure. Kali ini aku akan membagikan video tutorial bagaimana cara pasang kartu memori ke DSLR Canon, teman-teman. Ini kebetulan aku pakai Canon tipe 700D. Untuk memorinya ini ukuran besar ya. Aku pakai memori dari Pigeon. Buat teman-teman yang mau sama dengan aku memorinya, teman-teman langsung saja klik link produk yang sudah aku siapkan di dalam kolom deskripsi video ini ya. Untuk cara pasangnya gampang banget. Di sini di bagian samping nih, di sebelah kanan di sini ada card open. Untuk cara bukanya, kita tinggal tarik saja nih. Tarik keluar. Nah, nih teman-teman saya ulangi ya. Ini kan ada bagian yang enggak ratanya nih. Kita tinggal tarik saja keluar. Nah, ini kebuka teman-teman. Mulai kita tinggal buka saja seperti ini. Taran. Untuk pasangnya ini caranya seperti ini. Ini kan ada yang lancipnya teman-teman nih. Yang miringnya. Nah, ini posisinya seperti ini. Kemudian kita masukkan saja ke bagian sini. Kita tekan. Nah, sampai bunyi ada klik-klik gitu. Kalau sudah kita tutup deh. Sudah selesai. Dan untuk cara bukanya kembali, kita tinggal tarik lagi. Kita buka. Kemudian kita tekan nih memorinya. Maka memori akan otomatis keluar. Tadaaa. Gimana teman-teman? Gampang banget kan caranya? Oke teman, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.